Ya Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengunjungi bersiarah di makam Ki Ageng Paras. Makam ini terletak di tengah hutan ya teman-teman. Daerah ini terkenal dengan nama Alas Paras atau Hutan Paras. Nah disinilah makam beliaunya Ki Ageng Paras. Beliau adalah prajurit dari Pangeran Diponegoro yang melarikan diri dari kejaran Belanda. Konon di sini adalah sebuah perkampungan kecil dulunya ya teman-teman. Ki Ageng Paras dan para teman-temannya bermukim di tempat ini. Nah ini terlihat dari batu bata yang cukup banyak seperti bekas pondasi rumah. Untuk teman-teman yang mau kesini, tolong jangan sendirian ya teman-teman. Karena alas ini terkenal dengan membingungkan orang ya, bisa masuk tapi sulit keluar. Jalan keluarnya akan bingung, konon kata warga seperti ini. Hutan ini memang terkenal keangkerannya di hutan paras ini. Tempat ini memang sangat jarang sekali dijamah manusia ya, karena lokasinya memang cukup jauh dan jalan menuju makam ini cukup sulit teman-teman. Dari makom Ki Ageng Paras di Hutan Paras atau Alas Paras. Terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.